Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para bapak dan ibu saudara sekalian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amma ba'du Kuala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim A'udhu billahi minasyafanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu kutibu alaikumus usiyamu Kama kutibu ala ladhina min qablikum La'allakum tattakun orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah wajibkan pada umat-umat sebelum kalian semua la'allakum tattaqun supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Juga ada saudara-saudara kita yang sudah memasuki hari ke-9, maka tidak masalah kita hargai perbedaan itu, dan kami semua sudah memasuki hari ke-8. Dan Ramadan itu memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga pantas kalau Nabi bersabda, Liso 'Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan.' kebahagiaan pertama farhatun indal iftar yaitu ketika dia berbuka jadi orang yang berpuasa akan sangat berbahagia ketika menjelang berbuka apalagi sudah masuk waktu berbuka ini sebuah kebahagiaan yang sangat bagi orang yang berpuasa dan kebahagiaan, kebahagiaan ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa Kemudian, kebahagiaan yang kedua, "Farhatun Indaliko Eropi", yaitu kebahagiaan ketika nanti berjumpa, bersua dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di alam akhirat. Jadi, sebuah penghormatan yang sangat luar biasa untuk hamba-hamba Allah yang berpuasa Ramadan nanti ditunggu oleh Allah ketika ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah akan memperoleh kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Karena Allah berfirman dalam hadis kudsinya, As-sawmuli as, -soumuli, as -soumuli, puasa itu adalah untukku. Wa ana bihi dan aku sendiri akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa dari saking istimewanya orang yang berpuasa sehingga Allah sendiri yang akan memberikan yang akan memberikan pahalanya itu yaitu pada saat itu kita akan berbahagia dan kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa saja kemudian juga keutamaan bulan Ramadan ini seluruh dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Karena Nabi itu bersabda "Man sauma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ufirola huma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan dasar keimanan dan dengan dasar ridha karena Allah Subhanahu wa taala, ufirola huma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dosa-dosa tahun-tahun sebelumnya. Jadi inilah suatu bentuk keistimewaan ketika orang berpuasa di bulan Ramadan. Dan banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain. Yang salah satunya, tidurnya orang berpuasa itu adalah sebuah ibadah. Naumus so'imih ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Wasum tuhu tasbihun. Diamnya orang berpuasa itu adalah nilai sama dengan orang yang bertasbih kepada Allah dan juga wa amaluhu afun. dan amal-amal orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah dari bernilai 10 sampai 700 kali lipat Allah gandakan. Jadi mari kita semua mumpung kita oleh Allah eh, masih Diberikan umur panjang Sehingga kita bisa berpuasa Ramadan Manfaatkan bulan ini Bulan berkah Bulan yang penuh dengan rahmat ini Untuk kita selalu istiqomah Untuk beramal Amal-amal yang baik tentunya Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh